setuju. Dan di sini terlihatnya nampaknya Julian dan juga Shafira sudah mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Dan ternyata secara tak sengaja di sini Julian melihat kehadiran Dania di tempat itu. Saya Mona, mantan kekasih Rafael. Sementara itu di sini terlihatnya Mama Lestari yang agak kaget ketika melihat ada Mona datang ke rumahnya, mantan kekasih Rafael. Rafael pasti masih hidup kan tuh? Kemudian Mona pun meyakinkan kepada Mama Lestari kalau Rafael masih hidup. Aku gak pernah cerita ke orang lain ataupun polisi soal apa yang pernah kamu lakuin kak. Sementara itu di sini terlihatnya Dania yang ribut-ribut sama Yuda dan sepertinya Yuda mengancam Dania. Kamu pikir aku percaya? Dan di sini ngeri banget ya, nampaknya Yuda memang gak segan-segan untuk berbuat jahat kepada Dania. Sementara itu di sini terlihatnya Shafira yang kedatangan tamu. Dan ketika Shafira membuka pintu, betapa kagetnya Shafira ya ketika melihat di hadapannya ada laki-laki yang menggunakan topeng. Nah, kira-kira siapakah laki-laki itu dan apa niatnya datang ke rumah Shafira? Apakah dia akan mencelakai Shafira? Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.